Kali ini tutorial cara membuka cover dalam untuk laptop Dell 6400. Kita lepas baterainya. Buka cover belakang. Di sini kita lepas DVD. Ada switchnya kita. Ada penutup untuk kabel fleksibel ke LCD-nya. Lepas baut hard disk dari sini. Kita buka baut cover dalam. Buat baut engsel. Baut cover dalamnya kita lepas. Di sini ada penutupnya, ada baut satu. Kita buka keyboard. Itu switch touchpadnya kita lepas. Switch on off nya kita lepas bautnya. Ada 4 baut di sini. Kita lepas wifi card. Kita lepas fan-nya. Ada prosesor kita lepas, ada 4 baut prosesor kita buka. Kita lepas LCD-nya dulu, satu blok ya, karena dia di bawah penutup. Kita lepas LCD-nya dulu. Lepas kabel baut engselnya kita lepas. Nah, kita lepas dari sini. Buka baut speaker. Kita lem speakernya karena sember pakai T900.
sekian.